Yo, selamat sore teman-teman sahabat Wijaya Daily, kembali lagi bersama saya. Guys, kali ini kita akan memasuki episode buah juwet putih atau jamblang putih ya. Tuh, di sini banyak sekali buahnya ya. Tuh, lagi banyak yang berbuah. Nah, untuk juwet putih atau jamblang putih ini merupakan varietas terbaru dari jenis juwet hitam atau juwet Jawa ya, yang biasa kita kenal ya. Ini varietas terbaru buat juwet putih atau sebutan lain juwet londo. Nah, kita akan reviewkan tentang juwet putih atau jamblang putih ini ya teman-teman. Juwet putih teman-teman atau jamblang putih. Untuk buah yang sudah matang ini nanti berwarna merah keunguan teman-teman. Tuh, ini masih berwarna putih, belum matang sepenuhnya. Yang udah matang berwarna merah keunguan, semburat merah keunguan ya. Untuk ukurannya lebih besar dan cenderung bulat daripada juwet Jawa atau juwet hitam lokal ya. Juwet putih lebih cenderung lebih besar ukuran buahnya dan bulat. Tekstur daging lembut, manis, agak sepat sedikit. Kalau full kematangan tingkat 100%, full manis rasanya ya. Tuh, buahnya sangat banyak sekali. Gerombolannya sangat banyak sekali teman-teman. Cantik banget. Tuh, ditaruh di pot untuk tanaman tabulan pot. Dan daunnya cenderung agak bulat lebar ya, daripada juwet Jawa atau lokal hitam. Juwet putih lebih bulat dan lebar untuk daunnya. Ini merupakan varietas terbaru dari buah juwet. Banyak terdapat di Kepulauan Jawa. Ini merupakan asli tanaman Indonesia ya teman-teman, untuk buah juwet. Asli lokal tanaman Indonesia. Sangat cantik. Juwet bisa dikatakan Java Plum ya. Tuh, cantik banget teman-teman. Ini yang masih kecil. Tuh, ada yang udah matang. Jatuh guys. Sangat menyenangkan mata teman-teman. Ya, coba kita review rasanya ya. Untuk kita petik satu, gimana rasa juwet putih atau jamblang putih ya. Nah ini guys, ada yang agak matang berwarna ungu.
Nah, ini ya. Ada yang udah matang. Berwarna semburat ungu, teman-teman. Tak petik ya. Bismillah. Ciut putih. Menarik ya. Manis rasanya. Rasanya manis. Kandungan airnya banyak daripada ciut hitam yang lokal ya, ciut Jawa ya. Ciut putih atau jamblang putih lebih manis. Terus kandungan airnya banyak, enak. Bijinya segini. Enak banget, menyegarkan, teman-teman. Itu ciut putih ini ya. Coba saya petik lagi. Ini, teman-teman. Tuh. Nah. Enak untuk ciut putih. Nah, itu review rasa ciut putih ya, atau jamblang putih. Oke. Nah, teman-teman, kita akan cicipi lagi. Ciut putih. Enak banget, sumpah. Rasanya manis, menyegarkan, kandungan airnya banyak dan dagingnya tebal. Enak banget. Full buah di sini, teman-teman. Tuh, banyak sekali. Ya, menarik banget ya untuk ciut putih ini ya. Banyak terdapat di Kepulauan Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Banyak banget di Kepulauan Jawa ini ciut putih banyak banget ya. Oke, sekian dulu video tentang ciut putih di video Wijaya Dairi. Semoga bermanfaat, menghibur dan menginspirasi. Oke, ciut putih, ciut.